Skill-skill hero old yang bikin kalian nostalgia. Gatot Kaca merupakan hero tank yang dirilis di tahun 2017. Dulu hero ini role-nya hanya tank, yang sekarang ditambahkan menjadi fighter tank. Gatot Kaca juga menjadi hero pertama yang berasal dari Indonesia, yang diambil dari kisah pewayangan Jawa. Hero ini dulunya tank yang bisa membalikkan keadaan ketika lagi di geng, karena skill 2-nya yang mirip dengan spell vengeance. Pas pertengahan tahun 2020, hero ini di-revamp dari skill-skillnya. Nah, untuk model wallpaper-nya sama aja, nggak ada perubahan. Dan voice-nya juga sama. Muscle of iron, bones of steel. Skill satunya kurang lebih sama, ngasih slow dan damage dengan 3 kali ledakan di tanah, yang sekarang kayak gini. Skill 2 yang dulu ngasih efek taunt, dan kalau musuh ngehit, HP-nya bakal berkurang. Mirip kayak spell vengeance dan item blade armor, yang sekarang bisa ngedash dan ngasih efek taunt. Skill ultimate-nya, Gatot bakal terbang dan ngasih efek knock up, yang pastinya ganggu banget buat musuh ketika war. Om, telolet, om. Ada yang tahu perbedaan pasifnya setelah di revamp?